Halo sahabat kebun hijau. Nah, ini adalah pohon nangka dak ya. Ini nangka dak ini buahnya sangat rimbun ya di bagian atas. Oh, lumayan ya. Satu batang ini bisa berbuah sekitar 30-an ya. Besar-besar. Kan di bagian bawah juga ada tuh ya, bagian bawah nih berdompol-dompol besar ini. Nah, ini ya besar besar banget. Supaya kita muter. Jadi beginilah ya karakter buah nangka dak itu, meskipun pohonnya masih muda tapi buahnya cukup lebat ya. Nah, ini sampai berdompol-dompol besar sekali. Tuh. Nih, besar sekali ya. Karakter buahnya cukup sempurna ya. Gemuk-gemuk. Ini adalah buah nangka dak ya. Jadi kalau kita tanam di depan rumah ini cukup apa, bikin hati gembira ya, seneng ya melihatnya ya. Coba ini satu tangkai aja, satu tangkai bisa 5 ya. Ini 1 1 2 3 4 5 5 buah ya. Nah, ini satu tangkai lagi ada 3. Satu tangkai ada 1 2 3. Oh ya, tangkainya besar-besar. Nah, ini ya, ya ini adalah nangka dak itu. Buahnya sangat rimbun, besar-besar ya. Lumayan ini kalau punya 10 pohon aja seperti ini, bisa buat makan, bahkan buat dijual bisa ya, karena buahnya sangat banyak ya. Ini apalagi kalau umurnya sudah bertambah ya, pohonnya aja masih kecil sudah buahnya banyak segini. Oh, lihat bagian atas ya,